Bro, ketemu lagi dengan gue. Jadi di video kali ini video dadakan sebenarnya. Ini vlog dadakan karena apa? Gue ketemu orang dengan sangat viral. Jadi orang ini orang terkaya di Indonesia, bahkan di dunia. Bill Gates aja disuruh ke rumahnya, cuy, buat install Windows, coba lu bayangin ya. Mana orangnya nih? Lihat nih. Nah, itu cuplikan lagi. Keren kan? Nah, sekarang jadi gue ceritanya ketemu dadakan banget, jadi lagi jalan di mall di suatu Jakarta, di Pin. Terus ketemu nih dengan beliau. Langsung aja. Astagfirullahaladzim. Amin Risma. Jadi gimana? Ada apa? Jadi apa? Jadi terpoking tempur. Jadi ana ini shock gitu. Siap ketemu dengan beliau gitu. Karena bingung mesti ngomong apa. Mau minta apa? Itu bro, auto sultan gitu. Ketemu Amin mah auto sultan. Nah, jadi pertama gini bang, kita akan nanya-nanya gimana sih rasanya jadi sultan. Kalau kita deketin ya. Kalau jadi sultan, menurut saya mah sudah biasa. Oke. Asyik. Mereka-mereka yang belum merasakan kom-kom susah. Asyik. Al susah ya. Jadi kalau ke Arab bahasa bilang al susah itu. Al susah. Berdua al malarati marat. Wait a minute. Jadi gimana tanggapan Bang Amin dengan meme-meme yang beredar? Jangan pakai K ya. Ini meme-meme yang beredar. Oh, mobil lu di sebagai gembel, beli yang baru. Nah, ini menurut Bang Amin gimana? Menurut sih, kalau saya itu biasa aja. Oh, itu biasa ya. Gila. Kenyataannya seperti itu. Oke. Anjay. Gila. Kenyataannya seperti itu. Gila. Pecah banget. Jadi seolah-olah kesombongannya telah mengakar dalam Bang Amin. Tapi ya, sudah terbiasa mau gimana lagi. Oh, siap. Saya itu malas kalau ada apa naik mobil tiba-tiba ban bocor. Nah, itu solusinya gimana tuh, Pak? Saya kasih orang. Auto rich man. Tapi kira-kira kita bisa dapat enggak nih? Nanti tinggal datang aja. Oke. Okay. Gila, ini pecah banget nih. Jadi ini Bang Amin lagi ngapain nih? Keping nih, apakah mau beli seluruh mallnya? Ya saya iseng aja, cuma kontrol-kontrol aja. Oke. Gila. Jadi apa ya? Jadi apa tuh, Bang? Apa? Enggak, mood aja udah. Enggak ada yang bagus, enggak ada yang enggak ya, enak dilihat. Iya, pokoknya ada bagus sih, bayar ya. Iya, lagi bayar. Ya, saya ini lagi nungguin supir pembantu saya lagi pada shopping. Jai, pembantunya shopping bos. Nah, jadi desas-desus yang beredar ini katanya pembantunya Bang Amin ini apa ya, rumahnya aja gede. Apa betul? Saya makanya itu pengen belajar susah itu apa, sulit sekali. Nani? Gila. Belajar susah sulit. Susah gue temukan. Jiwa kemiskinan tuh bergetar. Saya sudah berapa kali mencoba, tetap aja kantong itu ada isinya. Iya. Ada terus duitnya. Ada terus. Bingung itu. Gila. Oke. Terus Amin. Amin. Nah, ini. Mau nanya nih. Kita kayak ikut. Di ATM isinya berapa? Kalau di ATM limitnya itu unlimited. Unlimited. Jadi bentuknya begini, Bang. Kosong. Angka 8 lagi tiduran. Atau 6-13. Ah, itu. 6-13 itu. Angka bagus itu. Paling cool. Nah, itu. Jadi unlimited, Bang. Unlimited.
ya Raja Arab nih kalah nih. Kalau ketemu sama Amin aja tuh Raja Arab suka salim. Lu tahu film Richie Rich kan? Bokapnya Richie Rich ini itu Amin yang biayain. Lu bayangin aja. Gila. Ini momentum yang sangat jarang nih gue. Ini kita momentum langka bisa ketemu Bang Amin gitu. Nah, pesan-pesan Bang Amin buat orang-orang yang mencari uangnya apa? Jangan terlalu dipaksakan. Saya ini sedang mencari karyawan, negosiasi masalah gaji itu mau berapa? Asyik. Oh ya, jadi gak usah betul-betul nyari duit. Tinggal ke Bang Amin, masalah selesai. Ya mau jadi, ya sekarang lagi buka bisnis apa nih Bang? Banyak sih ya. Semuanya itu yang backup, semuanya karyawan saya gak megang-megang. Wah gitu, dia true owner ya. Udah gak megang bisnisnya, udah autopilot, semua udah sistem. Gila. Jadi sistem yang bergerak. Gila. Nah mungkin dari Ustadz Angkat ada yang mau tanya kan juga. Nah ini Bang Amin nih, biasanya kalau bangun tidur ngapain Bang? Oh ini habitnya orang kaya. Nah ini habitnya orang kaya. Oh iya, biasa juga seorang muslim. Ini nggak luput dengan lima waktu. Nah dengar tuh, waktu itu jangan sholat ditinggalkan. Nah itu kalau mau kaya nih kayak Bang Amin ini rajin sholat ya, rajin sholat yang penting. Yang kedua ya ngaji tuh jangan lupa ngaji, karena itu semua uang rezeki itu adanya. Nah subhanallah masyaallah. Nih untuk kalian-kalian nih, untuk para netizen baru-baru ini ya yang masih nyari-nyari, iya warga-warga netizen ini nih, warga plus 62 ini harus dicontoh. Oke, jadi kids-kids zaman now, you cukup ibadah, aman semua, Tuhan menjamin. Gimana Bang Amin, benar Bang Amin? Nah, siap. Itu dia. Kunci orang sukses itu salah satu. Jangan sholat lima waktu, jangan sampai ditinggalkan. Itu aja. Ngaji sampai ruang kerja. Gua kebet, senyum bet. Gua ke bed, ngaji, ingat. Di bed, gila. Ngaji aja di bed, ingat. Karena ngaji itu kenapa ya? Semua kalau ada ulek-ulek, maksudnya saya punya pikiran itu yang biasa apa, yang menyulitkan saya cukup ngaji aja itu cukup. Oh, gila, sultan bener. Ini kayaknya Dubai tuh dibeli ya. Cukup dengan ngaji-ngaji aja langsung udah. Ini mind blowing. Enggak usah jalan-jalan atau kemana gitu, cukup ngaji aja udah. Gila. Ini muslim sejati, Bos. Ini muslim sejati. Buat netizen ya. Ini orang kaya nih. Rich man. Orang kaya itu enggak pernah sombong gitu ya. Humble. Ini mah baru punya Lambo aja udah di sombong itu tuh wahai. Lihat ini orang kaya yang punya semuanya kayak gini nih orangnya, humble. Itu reaksi orang biasa. Udah supirnya udah manggil. Iya. Supirnya udah supirnya tuh yang manggil. Jadi supirnya dari supir. Nah itu pembantunya aja udah pembantunya lagi. Gila ya. Iya. Jadi sebenarnya itu ya tadi ya, dari Bang Amin lah untuk kita semua. Nah sekarang nih para netizen, apa yang akan lo tanyakan kira-kira kalau lo ketemu Bang Amin? Lo tulis di komen, terus nanti gue baca komennya. Nanti kita akan bikin video selanjutnya sama Bang Amin itu. Gimana? Pasti lo penasaran kan? Oke, sampai ketemu lagi dengan gue. Sasut.